penting harus bisa bahasa Sunda ya. Ya harus. Beginilah momen terakhir Lesti dan Rizky Billar saat berada di kampung halaman di Cianjur, Jawa Barat. Pasangan Leslar berada di kampung tersebut terbilang lama, kurang lebih sekitar 6 hari. Setiap tahun Lesti dan Rizky Billar pulang ke kampung halamannya. Namun kali ini mereka sangat begitu bahagia, dikarenakan mereka pertama kalinya pulang kampung bersama Baby L. Banyak keseruan yang telah mereka lewati saat berada di kampung halaman Lesti Kejora. Mereka juga sempat makan bersama timnya di tengah persawahan yang indah. Meski sudah terbilang sukses dan mempunyai segalanya, mereka tetap berpenampilan sederhana saat berada di kampung tersebut. Mereka juga ramah kepada setiap orang yang ditemui saat di Cianjur. Penduduk kampung tersebut banyak yang menyukai perilaku mereka yang sangat begitu baik. Momen indah saat di Cianjur tidak akan mereka lupakan, apalagi penduduknya juga sangat ramah. Mereka juga disambut baik oleh penduduk sekitar saat tahu mereka datang. Kita doakan saja semoga pasangan Leslar tetap mempunyai sikap ramah dan baik kepada semua orang ya. Belum mandi aku. Iya. Nanti harus bisa bahasa Sunda ya. Ya harus. Sama siapa ganteng? Aduh monyet itu. Oh. Monyet ya. Monyet. Oh. Anjir. Sama Aki, Aki Juragan Baja. Aki, Aki Juragan Baja ini. Baby L. Siapa? Al-Fatih. Al-Fatih. Iya. Sama siapa? Sama Aki. Sama Aki. Iya. Jangan karena kamu. Pas wes ini. Yang kedua si kakak.